Pare to. Wong pare sembuh sih ini. Ini kan diparit. Paritnya kan kok gini, gini kan. Ditembus. Langsung sekolah parit juga, Rono. Jadi artinya wis ngono ae, kok gampang lah dijebat, digotong royongke. Oh iya kan ya, isi dong. Tak sepersen oleh demo itu toh. Ya karo dicas ya rapopo. Karo dicas ya rapopo. Tunggu mau itu. Karo bumoto. Demo itu loh. Ya api kuning loh. Itu juga ya. Itu cas ya. Ya orang lagi 1%. Udah pernah jadi murid itu ya. Jadi mau itu toh. Ya mau itu toh. Oh kapan cas. Pembangunan parit dan jalan ya teman-teman ya. Bikin saluran-saluran air untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Ini di halaman rumah saya ini ya. Ini separuh badan jalan ditimbun ulang. Nanti kita ratakan pakai cangkul. Kita ratakan secara manual ya teman-teman ya. Yang timbun satu jalannya apa dikit ya Pak ya. Apa ini Pak? Korek. Ini akan kita belokkan ke arah sana ya teman-teman ya, batasan pekarangan atau lokasi. Thank you.
jalan menuju ke kebun sawit atau ladang. Ladang apa? Hah? Atos. Undur lumayan garis. Sing amongi sortok ya. Kolam. Nanti mancing ya, Sob. Nanti bar banjir kan lagi pakai munggah kafe mengenai. Naik musim kemarau gue adus.
Hah? Gari ngebor jeroni wae. Dibor wae jeroni. Tancepi paralon kan gue. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Lirian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.